Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Fatimah, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, uh, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustazah ingin merefleksi. Kemarin kita sudah belajar apa saja ya, nak? Ya, benar. Kita kemarin sudah membahas teks pidato. Nah, berhubung... Hari ini adalah pertemuan terakhir kita Kali ini Ustazah akan melanjutkan sedikit pembahasan mengenai materi yang telah Ustazah berikan kemarin. Kemudian ada soal-soal kan kemarin sebelumnya untuk diulangan harian dan untuk tugas teks pidatonya juga tentu sudah beberapa yang sudah mengumpulkan. Kalau yang belum mengumpulkan silahkan ini Ustazah masih tunggu. Nah ini nanti Ustazah akan membahas soal ulangan harian kemarin serta kisi-kisi yang akan uh, ada ya yang akan tampil yang akan ditampilkan di uh, penilaian tengah semester nanti. Nah, sebelumnya ustazah akan menampilkan dulu untuk uh, ulangan harian kemarin anak-anakku ya. Nah, di sini sudah ada beberapa teman dari kalian itu yang mengerjakan uh, ulangan harian dan ini dari beberapa kelas ada juga yang belum uh, sesuai ya, sesuai dengan jumlah siswanya. Jadi dari keseluruhan 32 siswa tiap kelas itu baru beberapa siswa ya. Ya, misalnya ini maksimal itu 21 uh, siswa padahal satu kelasnya maksimal 32 orang. Berarti kurang sekitar 9 uh, 11 anak yang belum mengikuti ulangan harian. Maka dari itu Ustazah mohon, yang belum mengikuti silahkan hubungi Ustazah. Mohon maaf ini Ustazah agak pilih ya. Silahkan menghubungi Ustazah. Ya. Di WA nanti Ustazah beri link untuk uhal susulan. Jadi yang merasa belum mengerjakan silahkan. Ya. Karena di sini Ustazah tidak ingin oya-oya lagi yang butuh itu kalian. Jadi ustazah harap ya dengan kesadaran hatinya untuk uh, segera mengerjakan. Oke. Okay. Adapun uh, untuk nilai maksimal di ROM 1 itu ada yang benar semua dengan nilai skor 15 itu tertinggi ada di Sintia ya. Ya dia itu untuk ABC-nya benar semua. Nah, ini nanti yang akan ustazah bahas adalah uh, berkaitan sekalian kisi-kisi sekalian pembahasan soal yang kemarin karena untuk soal uha yang kemarin itu sudah ustazah sesuaikan dengan kisi-kisinya oke okay. untuk yang pertama untuk kisi-kisi nah nanti akan nomor satu itu nanti akan disajikan yaitu sebuah teks Kumpulan teks di situ. Nah, jadi kalian nanti diharapkan bisa menemukan teks yang bukan merupakan teks laporan percobaan. Ya ini ya judulnya kisi-kisi di tahun 2001-2022. Ini hampir sama seperti e, PTS tahun kemarin. Nah, ini sudah juga kemarin mengambil dari soal-soal e, yang ada di PTS tahun kemarin. Nah. Ini ya soal ulangan harian kemarin yang Ustazah ambil dari soal PTS itu. Contohnya seperti ini, Nak. Nah, jadi misalnya ini ada teks pertama. Oh, air terjun Moramo merupakan. Loh, berarti kalau teks itu yang uh, ada pengertiannya merupakan itu merupakan teks deskripsi. Jadi, apakah ini teks laporan percobaan? Jawabnya tidak. Kemudian, untuk teks yang kedua, kita lihat di sini. Alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang. Ia mengendus sekelilingnya. Sepertinya ia bingung. Nah, ini sudah ada alien. Alien itu nyata apa enggak sih? Jelas tidak nyata, itu adalah buatan karya imajinasi seseorang. Berarti ini masuk ke cerita imaji nasi, berarti bukan teks laporan percobaan. Untuk yang ketiga, gunung berapi meletus akan mengeluarkan sebuah lahar panas yang berwarna merah. Tidak semua orang mengetahui prosesnya. Nah, di sini kemudian dijelaskan. Namun tenang saja replika dari Gunung Merapi yang akan kita buat. Berarti ini membuat sebuah percobaan Gunung Merapi. Nah, di sini masuk ya berarti jawabannya adalah teks ketiga. Jawabannya adalah teks ketiga. Adapun untuk teks keempat kita bisa lihat di situ. Walaupun bukan jawabannya ya, kira-kira ini teks apa nak? Teman-teman, seni tari tradisional Indonesia sangat beragam. Banyak tarian khas daerah di Indonesia, mengandung filosofi tinggi. Sayangnya sekarang, nah ini termasuk teks observasi. Ini bisa masuk teks observasi nih. Jadi laporan observasi, oh mengenai tarian tradisional. Seperti itu. Berarti untuk jawaban nomor satu yang kemarin di UH itu adalah C, nah, kita sesuaikan lagi di kisi-kisinya. Ini disajikan teks laporan percobaan, peserta didik dapat menemukan kandungan. Ya, ini menemukan kandungan pada sebuah produk dengan penulisan yang tepat. Coba kita lihat dulu, ini kemarin sama, tapi eh, apakah soalnya sama juga? Oh ya sama. Berarti untuk kisi-kisi kemungkinan besar ini sama seperti kemarin ya. Ini ada contoh ya. Ini bukan nanti yang masuk di, uh, yang keluar di PTS bukan. Ini tahun kemarin soal tahun kemarin. Nah tujuan dari percobaan uji kandungan makanan tersebut. Nah misalnya di sini ada teks vitamin C. Yang terkandung pada buah dan sayuran untuk mengetahui atau membuktikannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan zat uji iodium tinctur atau iodida. Jika bahan makanan tersebut setelah ditetesi iodium tinctur berubah menjadi warna ungu, artinya bahan makanan tersebut mengandung vitamin C. Semakin banyak jumlah tetesan iodium tinctur yang digunakan untuk mengubah warna menjadi ungu, semakin banyak pula kandungan vitamin C-nya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, Nak? Jawabannya adalah C. Jadi mengetahui kandungan vitamin C. Kenapa kok yang satu salah mengetahui jenis larutan? Tidak. Karena kita tidak mengetes larutan, kita mengetesnya vitamin C-nya. Itu ada apa saja. Nah, ngetesnya itu dengan larutan. Kalau yang B salah karena mengetahui kandungan zat-zat apa di sini, ya. Karena di sini sudah spesifik yaitu vitamin C. Kemudian mengetahui cara menguji vitamin. Tidak, ini bukan menguji vitamin, tetapi mengetahui kandungan vitamin C-nya. Jawabannya adalah D. Kemudian ya, kita lihat lagi di kisi-kisi. Nah, Disajikan teks laporan percobaan 1 sampai 2 paragraf, peserta didik dapat menemukan pernyataan yang sesuai dengan teks laporan. Jadi menemukan sebuah pernyataan. Pernyataan itu berarti bukan pertanyaan ya. Pernyataan itu ya kalimat pernyataan yang sesuai dengan teks laporan percobaan. Kita lihat apakah soalnya kemarin juga sama seperti itu? Kita scroll. Nah, ini Informasi yang ada di dalam teks tersebut Oh berarti pernyataan itu yang sesuai dalam teks Nah kira-kira yang mana ini yang sesuai isinya Ini ada soal bakso mengandung protein tinggi Kadar air tinggi dan pH netral Sehingga rentan terhadap kerusakan Daya tahan bakso mini, maksimal satu hari pada suhu kamar Daya tahan yang sebentar tersebut, alasan bagi para penjual bakso untuk mengambil jalan pintas mengawetkan bakso. Beberapa pedagang ada yang menambahkan formalin ke dalam adonannya, kemudian formalin pada bakso dapat memperpanjang daya tahan selama tiga hari. Formalin diketahui merupakan pengawet yang berbahaya karena dapat menimbulkan kanker. Pertanyaannya, isinya tentang apa? Apakah A? bakso rentan rusak, apakah b bakso perlu diawetkan, apakah c manfaat formalin, apakah d penyimpanan bakso di suhu kamar. Nah, ini kira-kira yang mana ini yang pas? Ya, jawabannya adalah dari c. Kenapa kok manfaat dari formalin untuk bakso? Jadi di sini bukan disarankan untuk memberikan itu ya, bukan karena di sini yang ada di dalam teks ya. Walaupun sebenarnya kita tahu tidak boleh itu bakso dibeli formalin, nah tapi di sini konteksnya terhadap teksnya. Kalau teksnya di situ adalah dengan menambahkan formalin itu dapat memperpanjang masa bakso. Berarti itu adalah manfaat sebuah formalin. Walaupun manfaat di situ jelek ya, ini kan kita sebagai konteksnya itu mencari pernyataan sesuai dengan dalam teksnya. Kemudian Untuk nomor 4. Poin keempat dari kisi-kisi ya. Disajikan teks laporan 1 sampai 2 paragraf, peserta didik dapat menemukan pernyataan umum yang terdapat dalam teks laporan tersebut. Kita lihat soalnya sama enggak? Menemukan pernyataan umumnya, kita lihat soalnya di sini: vitamin yang terkandung dalam keju, susu, dan uh, dalam keju dan susu adalah. Nah, ini ada teksnya: vitamin dibagi menjadi dua golongan utama yaitu vitamin yang larut dalam air yang meliputi vitamin B, C serta vitamin yang larut dalam lemak yang meliputi vitamin A, D, E, K. Sumber vitamin A terdapat pada sayuran wortel, wortel labu paprika. Nah ini caranya nggak usah di semua dibaca, tetapi langsung aja yang terkandung dalam keju susu kita cari di sini keju dan susu yang mana? Oh berarti di sini jelas nah kan tadi kan ustazah bilang kita harus uh, lihat dulu nih nah lihat dulu dari soalnya di situ ada pertanyaannya keju dan susu nggak usah dibaca teksnya semua semua keseluruhan tapi kalian langsung aja ambil kata kuncinya di situ ada kata susu kira-kira yang mana nih vitamin yang ada termuat kata susu. Nah, di sini di kalimat terakhir ini kan ada kata susu. Kita tahu sendiri keju itu adalah olahan dari susu. Berarti jawaban yang tepat tentu adalah ya vitamin K. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor tiga. Nah, kemudian untuk kisi-kisi soal nomor empat. Ini tahun kemarin ya, jadi jangan disamakan dengan tahun ini. Barangkali nanti kisi-kisinya beda. ya. Dan nah, ini untuk soal nomor kalau tadi soal yang tahun kemarin barang-barang barangkali uh, untuk kis kisi-kisi sama maksudnya ya maksudnya Ustazah tadi untuk soal itu kan soal tahun kemarin jadi uh, tergantung soalnya ini kan yang membuat beda-beda terus ya tiap tahunnya anak-anakku. Jadi ini cuma tak kasih contoh aja buat bayangan oh nanti kira-kira soalnya seperti ini loh. Jadi nanti kalian nggak kaget uh, menemukan soal tersebut. Nah untuk soal selanjutnya yaitu disajikan satu e, sampai dua paragraf nanti kalian menemukan pernyataan umumnya. Nah ini di UH kemarin ya ini kan soal UH ini tadi ustazah ambil dari soal UH kemarin. Kalian lihat di sini kemarin tuh ada teman kalian tuh yang tanya loh us ini kok antara soal sama pilihan jawabannya beda nggak sinkron? Oh, ternyata setelah ustazah cek lagi itu di soal aslinya itu ternyata juga salah ya. Jadi untuk tahun kemarin itu ustazah anulir dan jadikan bonus karena ada soal yang uh, rusak di sini ya. Jadi untuk uh, ini tidak perlu kita bahas karena uh, nggak sinkron saja antara soal dan jawaban otomatis nggak bisa dibahas. Kemudian untuk teks selanjutnya, berarti untuk uh, nomor lima ini nggak akan kita bahas ya untuk yang pernyataan umumnya, kemudian yang nomor lima disajikan teks laporan percobaan nomor satu sampai eh, antara satu sampai dua paragraf, kemudian kalimat kalian menemukan tujuannya tujuan dari eh, sebuah teks laporan percobaan. Nah, di sini ada apa tidak ini kita lihat ya. Ternyata di sini tidak termuat di soal tahun kemarin, ya. Tidak termuat. Nah, adanya di kisi-kisi nomor selanjutnya, yaitu disajikan teks laporan percobaan. Nah, itu nanti berkaitan dengan alat dan bahan. Kalian bisa membedakan alat dan bahannya. Nah, kita lihat di sini, ini ada sebuah teks, ada sebuah pernyataan dalam teks. Kalian membuat pertanyaan yang tepat karena tadi ada klunya itu misalnya alat dan bahan, berarti di sini kita juga lihat di sini. Oh, di sini ada pengertian dari gunung berapi itu meletus mengeluarkan lahar, hanya gambaran saja. Kemudian dibahas tentang replikanya. Kemudian di sini ada alat dan bahan. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang ini, yang D, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah replika gunung berapi. Karena untuk siapa? Nah, di sini tidak membahas siapanya, ya. Enggak, tidak membahas objeknya atau subjeknya. Kalau objek itu dibahas, yaitu gunung berapi, tapi kalau siapa yang membuatkan tidak dibahas. Nah, kemudian mengapa gunung berapi meletus? Nah, ini tidak membahas itu, tidak membahas alasan atau proses terjadinya gunung berapi. Tidak, kemudian untuk yang pernyataan di pilihan. Ketiga, bagaimana membuat replika ini juga salah karena di sini hanya menyatakan alat dan bahan saja tidak dibicarakan mengenai langkah-langkah. Nah, kemudian untuk soal terakhir yang ustazah bahas karena tidak mungkin nanti ustazah bahas semua karena soal ini nanti juga akan masuk di soal latihan nanti yang akan kalian kerjakan lagi dan untuk soal yang di anulir biarkan seperti itu ya. Jadi nanti Ustazah akan memberikan soal itu sama seperti tahun kemarin ya. Poin selanjutnya ada di nomor 7 disajikan teks laporan percobaan kemudian kalian menemukan penggunaan kata teknis. Nah, kemarin di materi uh, teks laporan percobaan itu ada kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata yang khusus yang ada di suatu bidang tertentu. Nah, misalnya ini contoh soalnya. Ya. Jadi kalimat yang memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik itu ditunjukkan oleh angka berapa? Pertama, kalimat pertama itu gula merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia saat ini. Untuk kalimat kedua, gula mempunyai Berbagai fungsi, baik dalam industri makanan maupun industri bukan makanan, seperti industri obat-obatan, fermentasi, dan energi, yang terbarukan. Yang ketiga, gula dapat berasal dari aren, tebu, kelapa, dan siwalan. Yang keempat, masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan gula aren untuk digunakan dalam makanan tradisional. Nah, ini tentu kita harus pahami. Untuk kalimat-kalimat standar atau yang sering kita temukan di kalimat-kalimat yang biasa, itu ya bukan termasuk kata teknis. Di sini, misalnya ada kata fermentasi, ini kan biasanya digunakan untuk bidang-bidang tertentu saja. Nah, misalnya ini ada erat kaitannya dengan biologi, ya Kak. Ya kan? Nah, jadi jawabannya tentu kalimat kedua. Nah, itu tadi anak-anakku, untuk pembahasannya. Ustazah hanya bisa membahas sampai ini. Jadi nanti Ustazah minta setelah video ini tayang, kalian pelajari lagi kisi-kisi yang sudah Ustazah berikan. Ya nanti ada di link deskripsi video. Jadi ada link nanti link soal link kisi-kisi ini dan link latihan soal sesuai tahun lalu. Jadi amal soleh di situ dikerjakan dengan baik. Ya, usahakan secara maksimal karena setidaknya kalian ada gambaran di situ ya ada gambaran oh nanti yang keluar ini 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 ya nah nanti yang keluar itu ada tiga mat tiga bab anak anakku bab pertama yang kemarin itu adalah teks laporan percobaan yang kedua adalah teks pidato persuasif dan yang belum kita bahas tapi nanti Ustazah akan memberikan link videonya materinya yaitu adalah teks cerpen ya ini teks cerpen nah jadi nanti silahkan dibaca ini untuk proporsinya, insya Allah kalau Ustadz hitung hitung paling banyak itu nanti teks laporan percobaan, kemudian yang kedua itu nanti baru teks pidato, yang paling sedikit adalah teks cerpen. Tapi tetap porsinya teks cerpen juga banyak di sini. Jadi Amal Soleh, eh, kalian pelajari lagi nanti silahkan dipelajari di link deskripsi bawah ya. Itu ada teks cerpen, materi teks cerpen dari tahun kemarin. Insya Allah, di buku kalian pun juga ada, dan cerpen itu uh, mudah dipahami, ya, anak-anakku. Jadi, nanti silahkan langsung aja dipelajari di buku kalian dan juga di link video materi yang ada di tahun kemarin. Nanti, ustazah uh, tampilkan di link deskripsi. Oke, okay? uh, ustazah, kira cukup, ya, untuk... Uh, Penjelasan mengenai materi dan pembahasan, ya, sedikit pembahasan dari soal-soal kemarin. Alasan Ustazah tidak membahas semuanya, ya, karena ustadzah pengen kalian itu juga memahami, bisa memahami, misalnya kan udah ada kisi-kisi, ya. Nah, kalian cocokkan sendiri dengan soalnya yang akan kalian kerjakan itu. Oh, ini kira-kira bentuk soalnya seperti ini, berarti kemungkinan nanti PTS minggu depan itu juga bentuknya seperti itu Oke okay. Sekian dari Ustadzah jazakumullahu khairah. apabila banyak kesalahan Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga sukses untuk pts-nya untuk minggu depan dan dengan dengan hasil yang memuaskan Oke okay. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh